nafas. Bagaimana sampai kamu bisa biarkan dia lolos? Setelah dia tahu kita mau menangkapnya, dia akan lebih berbahaya dari sebelumnya. Bukan cuma Zack, bos. Lang juga lolos bersama Amara dan Restu. Tapi kalau bos bisa menemukan keberadaan mereka, kita bisa segera menangkapnya. Diam kamu! Kamu tahu kenapa sampai Jack bisa lolos? Karena kamu terlalu mengurusi urusan istrimu yang tidak berguna itu. Konsentrasi. Rico. Saya menolong nyawamu. Bukan tidak ada arti. Persoalan baru. Zack lolos lagi? Gimana bisa? Aduh. Oke. Sekarang gini, berarti kita mesti melakukan sesuatu sebelum Zack benar-benar menjadi problem yang besar buat kita. Aku punya rencana. Siapa agen Owen yang dipercaya Lang selain kamu? Bimo. Gak mungkin. Mana mungkin Kapten Joe pengkhianati Owen? Kamu percaya ini, Lang? Kamu percaya ini? Awalnya gue juga gak percaya, Bim. Tapi lu ingat, waktu gue ditangkap dan dibawa ke safe house Owen, kecuali lu dan agen yang tugas di sana, cuma Kapten Joe yang tahu gue di sana. Tapi dia Kapten Joe lah. Kalian tahu, saya butuh kalian. Dan saya nggak mungkin berbohong. Jangan percaya sama omongan saya. Percaya sama buktinya. Dalam 2 tahun terakhir, Kapten Joe selalu menerima bulanan dari Morgan. Rutin. Cek nomor rekeningnya. Saya tahu. Karena Morgan mempercayakan penyetorannya sama saya. Bohong kamu! Nomor rekeningnya 9012-125-4831. Cek. Bim. Laporan ini mesti sampai ke jajaran tinggi di OIN. Jangan sampai salah orang. Kapten Joe mungkin gak kerja sendirian. Restu! Udahan ya mainnya ya. Itu kamu main bola. Tadi kan kamu habis aja berenang, sayang. Sekarang kita makan dulu ya. Bentar aja, Koma. Tadi Om Bintang ngomong apa? Kamu gak boleh main di luar, sayang. Udah, kenapa sih? Hati-hati di jalan kamu. Ketabrak ke mana? Mau ngambil bola, Om. Main bola di rumah. Ini bolanya ya. Kamu enggak apa-apa? Bang. Maaf ya, Bang ya. Nama kamu siapa? Restu. Restu, kalau main bola jangan di jalan, tapi di rumah. Sama siapa ya? Mama. Ah, sama Mama atau sama Om? Om Bintang. Oh iya, Om Bintang. Om Bintangnya ada? Om Bintangnya pergi. Lagi pergi ya? Udah ya, Om. Hah? Nanti kalau Restu ketawa di luar, nanti Restu dimarahin Mama. Ah, ya udah. Hati-hati ya, lain kali ya.
Ya, dah. Pagi. Sayang, kamu pasti lapar ya? Ini aku buatin sarapan buat kamu. Kamu pasti capek. Kenapa kamu buat aku mabuk? Karena kamu berubah. Kamu udah gak mesra lagi sama aku. Salah satu anak buahku telah menemukan di mana Amara dan anakmu bersembunyi. Thank you, Pas. Rico! Rico! Yang dari Hong Kong sudah sampai. Baik. Oh, ya. Apa kabar, Morgan? Siapa kamu? Sudah selama itu kah? Sampai kamu lupa sama kekasih lamamu? Monita. Akhirnya, kamu gak tahu berapa lama aku menantikan panggilan nama itu, sayang? Ini kejutan yang luar biasa. Kemana saja kamu selama ini? Aku gak tahu ya, kamu ini benar-benar lupa atau cuma pura-pura. Tapi yang pasti aku tidak pernah bisa melupakan kamu. Aku gak akan pernah bisa melupakan kamu yang telah menyebabkan kakiku cacat. Itu bukan waktu yang sebentar. Setiap hari aku menunggu janji kamu untuk membebaskan aku. Monita, aku berusaha sungguh-sungguh mencoba untuk bagaimana kamu tetap. Kalau gitu usaha kamu tidak terlalu keras. 25 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kamu lihat dong sekarang betapa berbedanya kita. Kamu dengan kesuksesan kamu, dengan segala kemewahan kamu. Tapi aku. Jadi kamu kemari untuk menagih hutangku padamu. Apa maumu sebenarnya? Tidak segampang itu, sayang. Tidak segampang itu kamu membuang aku dari kehidupan. Dan tidak semudah itu kamu membuang darah daging kamu sendiri. Apa? Iya. Kamu punya anak yang terlahir dari rahim aku. Bagaimana aku tahu kalau itu bukan cuma salah satu tipuan untuk membalas dendam padaku? Kamu akan tahu saat aku mempertemukan dengan pewaris tahta kerajaan.
rotinya ya. Om Bintang. Mama, ayo kita. Siapa ya? Bintang? Mama, mana Bintang, mana? Mama, aku gak tau Bintang. Mana Bintang, mama? Nggak siapa-siapa. Mama, Bintangnya mana? Mama juga gak tau, sayang. Bintangnya mana?